Karena aji soko sendiri itu terdua terbentuk dari dua kata, aji dan soko. Nah, aji pada umumnya orang Jawa itu apa? Aji itu adalah sesuatu yang disakralkan atau sesuatu yang diyakini atau sesuatu yang dipuja, itu namanya aji. Ya. Nah, soko adalah tiang. Tiang. Ya, jadi soko itu adalah tiang. Jadi sesuatu yang dikerjakan orang Jawa itu tidak akan meninggalkan soko atau tiang itu sendiri. Nah, tiangnya adalah Hanacaraka. Lah, tiang atau sumber dari doa apapun yang ada di Jawa ini adalah Hanacaraka. Namun karena Hanacaraka itu ya tadi, ya, wedarannya itu gak komplit, jarang orang tahu. Maka bagaimana cara mematapkan hati, ya Hanacaraka itu dipecah-pecah lagi menjadi doa-doa yang ada sekarang di tanah Jawa ini. Doa-doa yang masih ada hubungannya dengan Hanacaraka itu banyak. Ya, nanti salah satunya akan saya edarkan atau saya ijazahkan ya. Jadi sayogianya sebelum kita itu mengamalkan doa-doa Jawa yang lainnya, ya alangkah baiknya kalau kita itu tahu makna dari Hanacaraka dan Caraka balik. Setelah itu kita duduk bersila, kalau bisa posisinya seperti ini ya, biar yang di rumah bisa melihat. Apakah ini kelihatan di kaki? Kelihatan. Ya, jadi kalau bisa ini apa namanya, tumit. Tumit. Tumit itu yang kiri harus menyentuh. Rahayu Mbah Darno. Ya, rahayu. Alhamdulillah ketemu lagi kali kulo lan rencang-rencang Mbah. Nggih. Okay. Ngapunten nggih Mbah ganggu dalipun Mbah Darno malih. Nggih, Mbah Darno napa. Niki niku pertanyaane nerusake Hanacaraka yang kemarin Mbah. Nggih. Tentang mantra Jawa. Nggih. Niki. Mbah Darno niku kan jarang medar doa Jawa. Nggih. Lah, apakah ada doa selain Hanacaraka yang lebih ampuh? Katakanlah untuk semua masalah atau keinginan yang mudah diamalkan kayak kita-kita ini Mbah, pemirsa YouTube gitu. Supaya bisa membantu keluar dari masalah, masalah dengan, cara berdoa atau mantra yang dianggap ampuh. Nggih. Nah, sekalian biar diijazahkan gitu. Biar bisa teman-teman amalkan juga, Mbah. Nggih. Monggo. Ya, sebenarnya kalau orang Jawa itu berpedoman pada satu, yaitu kuncinya berhasil dan tidaknya itu adalah pemahaman tentang Hanacaraka. Ya, karena apa kok begitu? Karena di versi Jawa atau cerita, Hanacaraka adalah hasil karya dari Aji Soko. Ya. Ini sebelum masuk ke mantra ya, tak jelaskan. Ya. Apakah sebenarnya, siapakah Aji Soko itu? Apakah Aji Soko itu adalah sosok seorang pertapa atau sosok seorang yang sakti, ataukah Aji Soko itu seorang bangsawan? Sebenarnya Aji Soko yang sebenarnya itu adalah semacam apa ya, filosofi. Filosofi? Ya, jadi memang ada sosok yang di situ dijadikan tokoh. Aji Soko memang ada. Tapi Aji Soko yang sebenarnya bukan seorang tokoh itu. Oh. Jadi Aji Soko itu adalah perkataan orang Jawa, atau Aji Soko itu adalah bahasa-bahasa Sangsekerta, bisa dikatakan bahasa Sangsekerta atau bahasa-bahasa Sanepo. Ya, bahasa Sanepo itu adalah bahasa teka-teki. Gitu. Karena Aji Soko sendiri itu terbentuk dari dua kata, aji dan soko. Nah, aji pada umumnya orang Jawa itu apa?
aji itu adalah sesuatu yang disakralkan atau sesuatu yang diyakini atau sesuatu yang dipuja, itu namanya aji. Ya. Nah, soko adalah tiang. Tiang. Ya, jadi soko itu adalah tiang. Jadi sesuatu yang dikerjakan orang Jawa itu tidak akan meninggalkan soko atau tiang itu sendiri. Nah, tiangnya adalah Hanacaraka. Nah, dari Hanacaraka itulah semuanya itu akan menjadi aji atau terpuja atau terpuji atau terpercaya atau dianggap sakti. Paham ya maksudnya ya? Apakah ada pertanyaan? Nggih, nah berarti ada yang nggih. Ya. Aji soko niki apa Mbah Hurut? Lah ya enggak bisa dibilang manusia, sosok gitu. Ya sebenarnya aji soko itu kalau yang ditulis adalah sesuai dengan tahun Jawa sekarang 1900 berapa itu toh? Nggih. Itu karena pertama Hanacaraka itu diciptakan. Padahal sebenarnya 5000 atau 3000 sebelum Masehi Hanacaraka itu sudah ada. Dan itu juga ciptaan atau karangan Aji Soko. Makanya saya tadi ngomong Aji Soko itu adalah bahasa filosofi sebenarnya. Gitu. Jadi enggak ubahnya dengan sekarang loh. Ya. Brawijaya. Ya. Brawijaya itu kan makanya sampai Brawijaya itu ada 5. Ya. Apakah Majapahit itu atau Nusantara ini pertama kali itu enggak dipimpin oleh Brawijaya? Sebenarnya sudah sebelum ada Brawijaya, Brawijaya yang kelima itu sudah ada Brawijaya di sini. Karena Bra itu artinya adalah raja, Wijaya itu yang langgeng. Jadi raja yang langgeng itu adalah namanya dari Brawijaya. Jadi Brawijaya bukan di Majapahit saja ya. Seluruh Nusantara ini rajanya adalah Brawijaya. Namun dikukuhkan atau ditetapkan di saat Majapahit berdiri, maka raja yang pertama memimpin di Majapahit adalah Brawijaya. Jadi artinya ratu yang langgeng. Gitu. Jadi enggak ada bedanya dengan Aji Soko. Tapi kalau kita terpaku pada Brawijaya, ya paling-paling kita tahunya Brawijaya 1, Brawijaya 2, Brawijaya 3 sampai Brawijaya 5. Ya cuman itu. Tapi sebenarnya pemimpin negara atau pemimpin Nusantara yang pertama itulah ada Brawijaya. Jadi enggak ubahnya dengan Aji Soko. Nah, makanya ya itulah tiang atau sumber dari doa apapun yang ada di Jawa ini adalah Hanacaraka. Namun karena Hanacaraka itu ya tadi ya wedarannya itu gak komplit, jarang orang tahu, maka bagaimana cara mematapkan hati ya Hanacaraka itu dipecah-pecah lagi menjadi doa-doa yang ada sekarang di tanah Jawa ini, dari Saepiangin, dari Jaran Goyang, dari Semar Mendem, dari yang lain-lain itu ada semuanya pecahan dari Hanacaraka. Nah, doa-doa yang masih ada hubungannya dengan Hanacaraka itu banyak. Ya, nanti salah satunya akan saya edarkan atau saya ijazahkan ya, supaya pemirsa, karena selama ini saya enggak pernah membicarakan tentang doa tuh ya. Ya. Nanti coba saya jasakan, namun sebelumnya yaitu harus ada urian dulu. Ya. Jadi sayogianya sebelum kita itu mengamalkan doa-doa Jawa yang lainnya, ya alangkah baiknya kalau kita itu tahu makna dari Hanacaraka dan Caraka balik. Gitu. Karena sebaik doa yang kita baca tanpa kita mengawali atau tiang atau soko tadi dari atau aji. Aji adalah apa yang kita yakini atau yang kita pahami, itu aji. Kalau diartikan lagi, aji itu adalah
semacam kekuatan. Nah, soko adalah tiang. Jadi kekuatan itu harus ada tiangnya. Gitu. Makanya mau membaca doa apapun, kita jangan pernah meninggalkan membaca Hono Coroko dulu, dan nanti diakhiri dengan Carko balik. Setelah itu baru membaca doa apa yang diinginkan atau yang disukai itu. Gitu. Ya, termasuk doa yang masih ada hubungannya atau yang masih kuat, masih kuat apa ya, yang magicnya masih kuat, masih kuat itu. Ya, masih kuat itu adalah salah satunya yaitu doa tabarok kebar. Tabarok kebar. Ya, di tabarok kebar itu masih ada hubungannya dengan yang dimaksud asisoko itu. Dan doa itu ada hubungannya dengan kenyataan alam ini. Maka kalau ini dibaca, ini juga ampuh dibuat orang yang saat ini itu masih bingung mencari pegangan. Dalam arti pegangan itu tentang pekerjaan maupun tentang ketuhanan, tentang kepercayaan. Nah, di samping itu juga biasanya bisa membantu masalah orang-orang yang saat ini itu ruwet. Ya, ruwet dalam urusan keluarga, dalam urusan ya semuanya lah. Ya. Nah, bacaan itu begini. Jadi kita setelah membaca Hono Coroko sampai tuntas, sampai Mogo Bodongo, dari Ngoto Bogomo sampai ke Koro Conoho, ya, kita lalu membaca Assalamualaikum Salam. Setelah Assalamualaikum Salam, Tabarok Kebar Sangkono Lahu. Ini bahasanya campuran Arab ya, gak apa-apa ya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim, ilaiha panguk malaikat, herniatku malaikat, kang reksa nur putih ora obah ora pisah, langgeng tan kena den pisah, awang-awang uwung-uwung bumi langit durung ana, swarga durung dadi, awoh lagi tumitah manjing nang tengahe raga ana wit ingsun. Alip manjing Adam, kemule Rasul, payunge Nabi, bumi kang ana uripku, srengenge kang ana paningalku, barat ana ambeganku, lintang ana uluku, rembulan ana cahyaku, gebyar gumilar ingsun kepanjingan Nur Muhammad, rahayu jasadku lan jagatku, rahayu rasaku lan ruhku, rahayu sagung gumelar ing dumadi. Nah, itulah doanya yang tabar, harus tabar dibaca untuk di saat kita menghadapi sesuatu yang sulit kita pecahkan, di saat kita itu mempunyai keluarga yang tidak tentram, di saat kita itu berjualan tidak laku-laku, di saat kita mau menghadapi atasan atau pimpinan yang ruwet, yang susah diajak ngomong, maka dibacakan doa ini, mudah-mudahan Gusti akan melancarkan atau melapangkan itu semua. Karena masalah orang sekarang kan masing-masing beda-beda. Ya, kadang-kadang rezeki banyak, tapi keluarga kadang-kadang gak beres. Ya. Kadang-kadang keluarga beres, namun rezeki seret. Ya. Kadang-kadang semuanya ada, tapi sakit-sakitan. Nah, daripada kita itu kesana kemari minta tolong orang lain, ya lebih baiknya kalau kita itu berusaha sendiri, barangkali ada pertolongan dari Tuhan itu,
Dikala kita sudah enggak mampu ya, ya kita itu namanya orang usaha, ya datanglah pada orang yang di dalam bidangnya gitu. Tapi paling tidak kita itu kalau mau memotong sesuatu, kalau kita itu punya pisau sendiri, entah itu tajam, entah itu tumpuk, walaupun kita dipakai memotong sesuatu tumpul, tapi kan kita itu punya senjata tajam. Nah, dikala kita enggak mampu untuk memotong itu, ya ya kita berusaha mencari orang yang bisa, pada ahlinya itu. Nah, itu. Jadi itulah doa yang saya kira dan itu sering saya amalkan. Kalau dibilang mustajabah ya hasilnya memang ada, dibilang enggak mustajabah ya memang ada yang orang saya bacakan doa seperti itu enggak berhasil. Ini. Nah, itu semua adalah uraian dari Hanacaraka, Dada Sawala, Padha Jayanya dan Mangga Bathama. Ya, arti dari tabar kebar nanti juga akan saya bongkar total. Jadi kita biar setiap apa yang kita baca itu mantap. Ada pertanyaan? Lah, itu tadi Mbah, caranya atau ritualnya untuk supaya doa tadi bisa saya gunakan. Waktu apa atau gimana gitu, Mbah? Orang Jawa itu kan sudah kemarin kan sudah saya ajarkan toh. Orang yang pertama itu yang penting kita itu melakukan sembahyang. Yeah. Nah, sembahyang itu diawali dari tulajek. Tulajek itu artinya berdiri tenang. Ya. Lalu setelah tulajek tungkul. Tungkul itu dalam arti rukuk. Yeah. Rukuk itu sebenarnya apa? Kita tuh menyamakan antara kita dengan bumi itu. Ya. Terus yang ketiga tundem. Ya, tundem itu kita menempelkan jidat kita pada bumi atau tanah. Artinya apa di situ? Artinya menarik gravitasi bumi atau kekuatan bumi itu kita masukkan pada diri kita biar kita tuh sama-sama kuatnya dengan bumi. Karena doa itu berhasil dan tidaknya itu tergantung pada bumi. Gitu. Jadi jangan kita tuh percaya bahwa doa kita tuh dijabah itu seolah-olah yaitu tadi Gusti atau Tuhan atau Allah itu sendiri yang memberikan. Bukan. Karena bumi yang menjadi saksi, maka bumi yang akan mengabulkan doa kita. Jadi lakukanlah itu kalau mau mengamalkan supaya ya paling tidak kita itu ada ritual lah. Coba kita itu berdiri tegak dengan bersedekap, tangan kiri seolah-olah itu memegang jantung atau hati, karena hati itu di kiri tempatnya. Ya, dan jantung juga ada di kiri. Supaya apa? Supaya antara jantung dan hati itu kita tenang. Nah, untuk menenangkan lagi kita tutup dengan tangan kanan. Hmm. Jadi seperti orang bersedekap tapi harus posisi lurus. Enggak boleh begini, enggak boleh begini, enggak boleh begini. Enggak boleh. Jadi harus lurus seperti ini. Setelah kita tenang, setelah kita sudah merasakan kehadirat Tuhan itu sudah masuk pada diri kita dan kita sudah benar-benar yakin dan kita seolah-olah apa yang kita ucapkan akan terjadi, barulah kita tungkul atau kita menyamakan antara kepala dengan pantat kita. Itu. Jadi sebenarnya manusia itu enggak punya daya apa-apa. Gitu. Jadi kita jangan membedakan, wah ini pantat, ini kepala, ini lebih mulia kepala, jangan. Jadi antara pantat dan kepala itu, kalau kepala itu berfungsi untuk melihat sesuatu atau biar kita itu nampak ketampanan kita atau keburukan kita, ya. Kalau pantat, seandainya makanan yang kita makan tidak keluar dari sini, kita akan sakit dan kepala yang dimaksud tampan dan yang lain sebagainya, kalau ini sudah enggak bisa mengeluarkan kotoran, ini juga ikut mati. Jadi kita harus bisa menyelaraskan diri. Nah, setelah itu tundem. Tundem kalau kita sudah bisa menyelaraskan diri di dalam dunia, maka energi positif dari bumi dengan tundem tadi dimasukkan lewat batuk, akan kita mendapatkan kekuatan seperti apa yang akan kita minta itu tadi.
Setelah itu kita duduk bersila, kalau bisa posisinya seperti ini ya, biar yang di rumah bisa melihat. Apakah ini kelihatan di kaki? Kelihatan. Ya, jadi kalau bisa ini apa namanya, tumit. Tumit. Tumit itu yang kiri harus menyentuh puroso namanya. Puroso. Ya. Yang kiri harus menyentuh begini, lalu yang kanan begini. Jadi namanya sila tumpang. Sila tumpang. Nah, setelah itu barulah membaca doa tadi. Tabarokebar sangkono lahu la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi sebelum membaca itu niatnya apa? Seandainya mau membantu orang lain ya kita ambil air lah. Ya ditaruh di gelas, dibacakan si fulan ini sakit, minta pertolongan pada saya supaya sembuh. Maka Gusti mudah-mudahan memberikan kesembuhan. Barulah membaca tabarokebar sampai akhir tadi. Itu caranya. Nanti kalau belum, yang belum paham, nanti bisa menghubungi admin. Oke. Dan bisa tanya lebih lanjut. Lanjut. Itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, saya kira cukup sekian. Biar nanti betul ada di, pertanyaan. Di cut-nya. Nah, dengan itu mah apakah wanita juga bisa mengamalkannya gitu mah? Bisa, sama saja. Ya, caranya ya sama tadi. Sama-sama aja. Sama tadi. Terus kalau orang Jawa itu waktu ritual, waktu semedi, ya begitulah caranya. Apalagi kalau bisa kita itu mengimbangi dengan begini nih. Jadi jempol kiri waktu kita bersila tumpang, jempol kita yang kiri ke bawah, yang kanan ke atas, itu malah lebih bagus. Dan nanti akan bisa melihat sinar apa yang akan datang dan jawaban apa yang akan datang itu tadi. Malah bisa dipraktikkan langsung. Kayak gitu. Ya, jadi lah kita kadang-kadang kan cuman gini ya, karena kita membaca mantra seperti itu sudah dianggap ampuh. Ampuh dan tidak itu sesuai dengan angan-angan kita. Jadi enggak ada doa yang ampuh, doa yang enggak ampuh itu enggak ada. Tergantung kita. Kalau kita yakin, ya jadi ampuh. Kalau kita ragu, ya doanya sendiri juga ragu-ragu. Nah itu. Ya, makanya tergantung cara kita berpikir. Cara kita memaknai doa kita sendiri. Jadi ya, jangan semuanya itu nanti Tuhan akan mengabulkan. Nanti Allah akan mengijabah, jangan gitulah. Kita sendiri yakin. Kita gitu. Sendiri hanya sekedar umak-umek. Kalau sekedar umak-umek, kerbo, sapi itu bendina umak-umek kok. Jadi kita jangan menyamai seperti itu. Jadi kita umak-umek, ya hati kita harus nyambung lah, paling tidak seperti itu.